kita sharein berdoa untuk ya, untuk persembahan. Kami tidak selama-lamanya menjadi musuh-Mu ya Allah, tetapi Engkau korbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menerima ya Tuhan satu pengampunan dari murka Allah menjadi keselamatan, menerima anugerah yang seharusnya kami tidak layak menerimanya, tetapi Kau berikan bagi kami orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar dan didik kami mempunyai komitmen dalam diri kami, melatih diri kami, mendidik hati kami, melatih diri dan mendidik kami sebagai anak-anak-Mu yang belajar, mengerti, memahami, dan berlatih mengenal akan pribadi-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang tiba saatnya Engkau sediakan layak menerima anugerah yang Kau berikan bagi kami. Bapa yang baik, kita angkat tangan kita, kita arahkan pandangan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terimalah berkat Allah dari Allah Bapa, Putra, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.